Jumpa lagi bersama saya, Chef Oce dari Akbar Majapahit. Kali ini saya ajak Anda untuk membuat lapis mandarin. Ya, kemudian kita kocok dia sampai kaku dan kental. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu, baru kita tuangkan kurang lebih separuh ya, atau setengahnya. Kita ambil separuh kira-kira dari adonan, terbagi. Ya, untuk campur rata, kita tuang dalam loyang. Nah ini dia adonan yang sudah kita masukkan dalam loyang, sekarang kita panggang. Kita tunggu sesaat lagi, setelah nanti dia matang, kita akan keluarkan, kemudian kita susun. Dimana di bagian bawah itu adalah untuk yang coklat, dan yang di bagian atas itu adalah untuk yang orange. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Oke. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Kita kembalikan. Nah, ini dia lapis mandarin yang kita buat kali ini. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silakan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jenosari 244 Surabaya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.